Wah, kedua kalateaku subur banget nih. Ternyata kalatea juga suka dijodohkan nih. Hidupnya subur sekali, guys. Oke, good people, setelah tidur siang mari kita kembali ke channel Ediata TV. Channel yang paling kece yang membahas tentang tanaman. Di depan ini ada dua kalatea, yaitu kalatea yellow fusion dan kalatea kencur, guys. Nah, dulu saya kepikiran bagaimana kalau dua kalatea ini saya jodohkan dalam satu pot. Apakah mereka mau saling bantu, saling suka? Nah, sekarang saya baru menyadari bahwa setelah sebulan kalatea ini yang yellow fusion ini tumbuhnya kurang subur, guys. Nah, sekarang saya jodohkan sama kalatea kencur, tumbuhnya sangat subur, guys. Mungkinkah dua kalatea ini sama seperti manusia kalau dijodohkan saling suka, guys? Buktinya dua kalatea ini tumbuh subur. Lihat daunnya seger-seger. Apalagi kalatea kencurnya, hijaunya dapat banget, guys. Kalau kalian ingin menjodohkan dua kalatea, usahakan cari daunnya yang agak-agak mirip. Nah, ini kan mirip-mirip. Ini ada kuningnya, ini juga kuning-kuning. Jadi jadinya dia tidak kontras. Emang sih dua tanaman itu kalau ditanam satu pot dua tanaman mungkin seperti ini subur. Yang penting media sama pupuknya bagus, guys. Jadi kalau kalian ingin menjodohkan, kalau seleranya ingin kontras, bisa gunakan kalatea yang beda warna. Tapi kalau kalian ingin mencoba, coba silakan praktekkan di rumah bagaimana cara memix atau menggabungkan atau menjodohkan dua kalatea yang berbeda. Mudah-mudahan nanti dia hidup selamanya berdampingan seperti kita, saling sayang dan menyayangi. Oke, mungkin ini salah satu percobaan dari saya, dari Ediata TV. Semoga teman-teman ingin menjodohkan tanamannya, pasti dia akan hidup bagus. Tapi ada sih tanaman yang kalau dijodohkan dia lebih dominan. Tapi ini keduanya sama-sama mengerti, dan makanannya pun didapat secara sama, dan mereka hidup tumbuh dengan subur, guys. Oke, okay. See you, bye-bye.